Sebuah rumah yang dijadikan lokasi transaksi narkoba digerebek petugas Jumat malam. Belasan paket sabu siap edar dan 4 terduga bandar berhasil diamankan. Kisruh ojek online melawan ojek pangkalan nyaris menelan korban jiwa. Niat membantu rekan ojek pangkalan, seorang sopir angkutan kota dilarikan ke rumah sakit terkena tikaman senjata tajam. Razia parkir liar kembali diwarnai perlawanan pemilik kendaraan. Dua warga yang dianggap sebagai provokator terpaksa diamankan petugas.